الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini insya-Allah kita bincang tajuk iaitu tafsir Al-Quran mengikut fahaman liberal. Sebelum ni kita telah baca dan telah bentangkan tajuk-tajuk berkenaan dengan tafsiran Firaq Ad-Dallah, kumpulan-kumpulan yang sesak, antaranya kumpulan Batiniyah, kumpulan tafsiran Syiah, tafsiran orang Sufi dan sebagainya. Jadi Al-Quran ni pertama sekali kita perlu kepada teks Al-Quran sendiri, yang keduanya perlu pada tafsiran yang betul, yang benar. Sebab itulah kita sebut pada awal-awal lagi, Al-Quran ni sebenarnya tugas yang menjelaskan Al-Quran ni adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, supaya kamu jelaskan kepada mereka. Jadi kita tidak ada pilihan kecuali berpegang kepada tafsiran ataupun fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Tafsiran mengikut liberal ni, sebelum kita sebut contoh-contoh dia, takrif liberal sendiri dah, iaitu pemikiran dan pemikiran yang direka oleh orang barat yang berlandaskan kepada kebebasan dan tak terikat kepada agama dan tafsir mengikut liberal ni, kalau kita terjemuh ke bahasa Arab agak, at-tafsir bir-ra'i al-mazmum, tafsir dengan akal semata-mata yang dikeji oleh agama. Di sini ada beberapa ciri-ciri lah fahaman-fahaman sesak Islam liberal dah. Dalam fatwa yang ditanya kepada Syekh Soleh Fauzan berkenaan dengan anak Muslim liberally, ada orang Arab tanya, boleh ke tidak orang itu mendakwa saya ni seorang Muslim liberally, yang mempunyai pahaman liberal lah. Ya. Sebenarnya tak boleh, mana boleh Muslim liberal dah. Sebab liberal ni tidak ada kaitan dengan Islam dah. Dia bukan tak ada kaitan, bukan bercanggah dengan Islam. Sebab liberal ni tak mahu terikat dengan agama dah. Dia ikut hawa nafsu dia. Dia ikut kehendak dia dah. Dan dia ikut kefahaman dia yang sesat dah. Jadi sebenarnya fahaman liberal ni bukan sahaja di tempat kita tersebar, bahkan fikiran ni sudah lama dia berada di negara-negara Arab sendirilah. Banyak penulis-penulis buku dah, dan yang menyebarkan fahaman liberal ni di Mesir lah. Di Mesir banyak ramai dah. Bahkan di Mesir macam-macam fikiran, macam-macam fahaman ada dah. Antara fahaman sesak jaringan Islam liberal dah, yang pertama sekalinya fahaman tentang pluralisme agama. Maksudnya sifat terbuka mereka yang menganggap semua agama ni benar belaka dan semua agama membawa kepada Tuhan dah. Itu fahaman yang pertama lah, pluralisme agama dah. Yang keduanya ialah mereka juga ialah berfahaman kepada negara sekular dah.
negara sekular eh, yang mana antara kata-kata mereka nya sesungguhnya gereja ialah penguasa tunggal alam, terima perintah langsung dari Allah. Dan sesungguhnya gereja terpelihara dari segala dosa, tidak pernah akan salah dan keliru selamanya. Jadi mereka pisah ke antara gereja dengan pemerintah dah. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut malillah lillah wa mali qaisar li qaisar dah. Apa yang milik Allah tu Allah yang tentukan dah. Hukum hak tetap ibadat tetap apa dia agama, apa yang milik kaisar, kaisar dia belum tentukan dah. Pemerintah tetap hukum hakam dah. Jadi mereka membezakan antara apa dia undang-undang dah dunia dengan agama dah. Kaum liberal Islam secara tegas menyatakan mendukung suatu negara sekular. Mereka berpandangan jika syariat Islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka prinsip negara sekular akan runtuh dan negara itu akan berganti menjadi negara anti-demokrasi dah. Ha, tu antara fahaman apa dia kuat, apa dia liberal dah. contoh sekarang juga Turki lah, negara Turki yang diasaskan oleh apa dia Kemal Atatürk yang kuat dah. Marilah pemerintah mana sekalipun mesti mereka menggunakan sekular ni sebagai cara utama untuk pemerintah negara dah. Jadi kalau ada unsur-unsur Islamik, mereka akan tentang dan mereka akan buang dah. Dan yang ketiganya ialah antara pegangan mereka juga ialah kebenaran relatif dah. Maksudnya mereka tidak yakin dengan sesuatu kebenaran dah. Mereka beranggapan kebenaran ni mungkin berada di mana-mana lah. Jadi mereka bukan mencari dalam Islam sahaja, dan mereka juga mencari dalam agama-agama yang lain dah. Itulah antara punca ataupun antara ciri-ciri Islam liberal dah. Okey, khususnya di sini dia mari contoh pada kita tentang ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh Islam liberal, orang yang berpahaman Islam liberal. Antaranya ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Atau dalam ayat yang lain ada surah Al-Maidah, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Macam mana liberal mereka terhadap mereka tafsir ayat ni dah. Terjemahan ayat ni sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang Yahudi, orang Kristian dah, wasabiin dah, golongan sabiin yang beriman kepada Allah di hari akhirat dan beramal soleh, maka untuk mereka pahala di sisi Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan, tidak ada kerisauan pada mereka. Tengok di sini ni, zahir ayat ni seolah-olah Islam, Yahudi, Kristian dan agama lain ni sama berlaku dah. Semuanya beriman kepada Tuhan, semuanya beriman kepada hari kebangkitan dah. Maka mereka akan dibalas mengikut amalan mereka, kepercayaan mereka dah. Maksudnya semua sekali boleh masuk syurga, semua sekali membawa kepada kebaikan dah. Mereka faham ayat ni lah. Ayat ni semalam saya ngajar di Merdi, Masjid Merdi. Jadi ayat ni telah disebut oleh beberapa sahabat antaranya Ibnu Abbas sallallahu anhu. Selepas mari ayat ni dia mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Nabi bersabda Islam ni akan masuk ke, akan sampai ke semua tempat dah. Sama ada rumah daripada kulit ataupun rumah daripada batu. Dan tidak ada Yahudi dan Kristian yang mendengar ajaran Nabi ni, kemudian mereka tidak beriman kecuali mereka tu masuk neraka. Maksudnya tidak ada pilihan, tidak ada agama yang benar kecuali Islam sahaja. Jadi sebenarnya ayat ni
Ayat ni sebenarnya bila orang Yahudi ni berbangga dengan agama mereka, bila Kristian ni berbangga dengan agama mereka dah, maka Allah Taala sebut sesungguhnya orang-orang yang beriman iaitu umat Nabi Muhammad dah. Dia orang Yahudi dah, wallazi nahadu orang Yahudi dah. Yahudi di sini Yahudi sebelum kedatangan Islam dah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nasara dia agama Kristian sebelum Nabi Muhammad datang dah. Wasabi'i, as-sabi'i ni ada setengah orang kata ajaran yang mengikut Nabi Ibrahim AS. Dan ada kata as-sabi'in iaitu orang yang mengikut sekumpulan daripada golongan Kristian dah. Dan ada orang kata bukan Yahudi, bukan Kristian dah. Dia mengikut ajaran baqiyah al-anbiya dah, saki baki ajaran nabi-nabi terdahulu dah. Jadi orang Yahudi, orang Kristian yang sebelum datangnya Islam Nabi Muhammad SAW, kalaulah mereka berpegang dengan ajaran Nabi mereka, beriman dengan kitab mereka, dan mereka beramal soleh, maka mereka juga sama dengan orang beriman akan mendapat balasan yang baik. Dululah, bukan sekarang dah. Sekarang tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mesti juga menerima Islam dah. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang yang berpahaman liberal ni, mereka tafsir ayat ni dengan kepala mereka, mereka tinggal ayat Quran. Inna dina inna Allahil Islam wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan. Jadi mereka hanya apa dia menggunakan zahir ayat ini. Jadi kalau mereka gunakan ayat ni secara zahir, mengikut fahaman mereka bercanggah dengan hadis Rasulullah satu, yang keduanya bercanggah dengan ayat yang kita baca dah. Ini lafaz dia, lafaz kuasa Arab dia, wallazi nafsi Muhammadun nafsi Muhammadin biadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ah, tu lafaz dia lah. Tidak, demi zat yang jiwaku di tangannya, setiap orang ialah mendengar risalahku, baik Yahudi atau Yahudi Nasrani, kemudian ia mati dengan dalam keadaan tidak beriman kepada risalahku, maka dia pasti masuk neraka. Jadi orang yang liberal ni, mereka terpaksa mengenepi ke hadis ni. Dia memang pun dia. Mereka tak terima hadis-hadis dia. Mereka hanya terima fikiran mereka sahaja dia. Yang keduanya, antara salah juga tafsiran mereka nya, kerana dalam surah Al-Maidah ayat 673 Allah berfirman kufurnya orang Kristian dah. Kufurnya orang Kristian sekarang yang berpegang kepada akidah Trinity dah. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Ayat ni fatwa jelas dah. Kafirnya Kristian yang ada sekarang dah, sebab mereka berpegang kepada Trinity dah. Dan begitu juga Yahudi yang mendakwa Uzair sebagai anak Tuhan dah. Itu yang pertama dah, berkenaan dengan agama dah. Yang kedua, tafsiran yang salah yang dibawa oleh kumpulan liberal ni, mereka memperjuangkan hak persamaan bagi wanita dah. Dan mereka anggap Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad SAW seolah-olah menindas kaum wanita dah, tidak berlaku adil. Nah, jadi mereka berpegang dengan ayat ni. Sebenarnya kalau kita tengok, Islamlah agama yang paling memuliakan wanita sebenarnya dah. Sebagaimana firman Allah, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh laki-laki atau wanita sedangkan dia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga dan mereka tidak akan dianiayai atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Ini ayat ni ni Allah Taala sebut selepas daripada Allah Taala sebut hak suami dan hak isteri dah. Dia Allah Taala sebut dalam surah ni soal nisab ni kena dengan hak pembahagian harta pusaka dah. Jadi bila setengah orang dia tengok Allah Taala bagi hak laki-laki li zakari mislu hadhi unsayain, dua bahagian wanita, jadi mereka anggap seolah-olah Islam lebih apa dia memberi hak pada laki-laki dah.
Sebab itulah ayat sebelum tu pun Allah Ta'ala lawil eh, janganlah sebahagian kamu bercita-cita untuk mendapatkan kelebihan yang ada pada orang lain eh. Tak puas hati dah orang wanita, tak puas hati sebab orang lelaki diberi kelebihan. Orang lelaki pun tak puas hati juga sebab orang perempuan ada kelebihan dah. Jadi tak boleh dah. Kena terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada larangan yang mana Rasulullah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Dalam ayat yang lain firman Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki dan perempuan sedangkan mereka beriman, dia beriman, maka sungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberi pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini tanda Islam menjaga kedua-dua dah. Jantina lelaki dan perempuan dari segi amal kebaikan yang mereka lakukan sama saja balasannya dah. Begitu sempurnanya Al-Quran menghormati hak-hak perempuan, mengangkat darjat mereka sebelum yang sebelumnya dihinakan dah, diperniagakan, dijadikan harta warisan, bahkan dikuburkan hidup-hidup dah. Selain itu ayat-ayat di atas, selain ayat di atas maka banyak lagi, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan tidak ada bezanya laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dah, dengan pekerjaan amal dan tindakan dah. Jadi Islam sebenarnya menjaga dah hak wanita sebenarnya dah. Ada beberapa isu yang diangkat oleh pemikir Islam liberal untuk mereka ni mendakwa Islam menzalimi perempuan dah. Yang pertamanya isu berkenaan dengan apa boleh ni? Berkenaan dengan orang wanita dicipta daripada tulang rusuk laki-laki dah. Penciptaan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu dah. Penciptaan Hawa melalui laki-laki tanpa wanita. Penciptaan Isa melalui seorang wanita tanpa lelaki dah. Penciptaan manusia selain Adam, Hawa dan Isa melalui laki-laki dan wanita dah. Jadi mereka seolah-olah tak puas hati dah. Tentang asal usul wanita yang diciptakan daripada Adam alaihissalam juga dah, alaihissalam dah. Ayat Qur'annya surah An-Nisa ayat pertama dah, satu dah. Ya ayuhan nasu taqurabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Maksudnya sekalian, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam, dan yang menjadikan dari Adam itu pasangannya isinya Hawa dah, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai dah. Jadi zahir ayat ni menunjukkan bahawasanya Hawa juga daripada Adam alaihissalam. Dalam surah Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, Adam asalnya. Kullukum min Adam wa Adamu min turab dah. Jadi jiwa yang satu tu maksudnya Adam alaihissalam. Waja'ala minha, dan Allah jadikan daripadanya isteri pasangannya dah, liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang bersama-samanya. Jadi zahir dua ayat Quran ni menunjukkan bahawasanya Siti Hawa juga daripada Nabi Adam alaihissalam dah. Sebenarnya ayat ni ada perbahasan ni, ada perbahasan. Maulana Asri dia mengemukakan pandangan yang kedua. Waja'ala minha zaujaha waja'ala minha ay min jinsiha. Minha tu bukan min nafsi Adam. Minha ay min jinsiha. Sebab dua pahaman ni, dua-dua ni pahaman al-sunnah dah. Adakah Nabi Siti Hawa diciptakan daripada diri Nabi Adam sendiri, ataupun Siti Hawa diciptakan daripada jenis yang sama dah. Jenis yang sama dah. Kau tengok kepada ayat depan tu min nafsin wahidah tu semua daripada Adam belaka dah. Min nafsin wahidah dah.
Tiga ayat Quran tersebut dengan gaya yang sama dijadikan pedoman oleh para ulama tafsir tentang penciptaan Hawa. Terutamanya pada surah An-Nisa yang pertama, mereka bersepakat bahawa nafsin wahidah diuntikan dengan Adam. Maksudnya Siti Hawa juga daripada Adam AS. Mengikut tafsiran ulama ialah Allah menciptakan pasangan atau menerangkan bahawa pasangan tersebut diciptakan dari nafsin wahidah, iaitu Adam. Ertinya Hawa diciptakan dari tubuh Nabi Adam AS sendiri. Hal ini diungkapkan oleh Imam Mufassir seperti At-Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, Ibn Jauzi dan ulama semasa termasuk Yusuf, Syekh Yusuf Qardawi dan sebagainya lah. Antara hadis dia, antara hadis yang apa dia yang mengatakan bahawasanya Siti Hawa daripada Adam juga, hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, istausu bin nisa'i fa inal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna awaja shay'in fi dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaja fastausu bin nisa'i khairan. Maksudnya berlembut-lembutlah kalian dengan kaum wanita. Ini dalam banyak-banyak khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha. Kalau kita tengok khutbah ni, khutbah hari raya ni, khutbah majlis agama ke jabatan kemajuan agama ke jabatan agama Islam ke, lebih kurang benar sama, benar tulah isu yang dibangkitkanlah. Maksudnya isu Islam sejagat, apa dia pendasan kepada umat Islam seluruh dunia tak? Berkata tiap tahun macam itulah isu dia dah. Sebab saya selalu baca tek-tek khutbah tu. Jadi antara tek isi tek khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Adha, terutamanya ketika Haji Wida Nabi sebut dah. Berkenaan dengan antaranya ialah berkenaan dengan hak-hak darah dah, darah, harta benda, maruah yang perlu dipelihara. Di antaranya juga inilah pesanan supaya istausu bin nisa'i khairah dah. Lembut-lembut menjaga hak kaum wanita dah. Kerana wanita itu dicipta dari tulang rusuk, dan sungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu ialah paling atas. Bila kamu ingin meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan bila kamu membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka sekali lagi, belum lembutlah. Cumanya tempat kita dia pahal, isteri ini dicipta daripada tulang rusuk suami. Tak betul sekali. Kalau suami itu umur 20, isteri umur 30, bila Allah Ta'ala ambil tulang rusuk kita jadi isteri kita? Jadi min dila'in ni tulang rusuk Nabi Adam sahaja, bukan semua rusuk semua orang lelaki diciptakan pasangan dia, tidak dah. Jadi kalau kita pergi hadis ni pun Nabi Adam sahaja dah. Nabi Adam sahaja diambil tulang rusuknya, diciptakan Siti Hawa dah. Berbeza dengan jumhur ulama' pada pendukung Islam liberal dengan serta-merta melemparkan tuduhan bahawa hal itu sangat bertentangan dengan kemuliaan wanita dan menghinakan mereka. Kerananya harus ada penafsiran semula seperti ungkapan Aminah Wadud Muhsin. Aminah Wadud jadi tu email lah. Tu email semaya tu. Jadi dia tafsir semula kerana dia kata pandangan macam ni seolah-olah menghina kaum wanita dah. Itu panjang lebar lah hujah-hujah yang disebut oleh dan mereka juga tidak setuju dan menolak hadis yang tersebut tadi berkenaan dengan min dila'in tadi daripada tulang rusuk tadi. Mereka menolak hari sebut banyaklah. Jadi kenyataan mereka ni bercanggah dengan pandangan jumhur ulama' dan mereka juga seolah-olah mengenepi ke ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua berkenaan dengan isu wanita lagi yang ditentang oleh Islam liberal ni dalam Quran ni, iaitu ketentuan hukum Allah tentang pakaian wanita dalam Al-Quran dah. Secara khas diatur dalam dua surah
surah An-Nur dengan surah Al-Ahzab. Mereka juga tak setuju dengan pemakaian. Itu jilbab lah. Ayat Quran yang pertama sekali surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa liyadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dari memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Jadi ni ayat yang pertama yang menyusun, yang mengatur tentang pakaian wanita muslim muslimah. Ayat yang kedua surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, suruhlah isteri-isteri kamu, isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Zalika adna ayyurafna, cara itu, cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal. Fala yu'zain, maka dengan itu mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu dua ayat Quran berkenaan dengan aurat wanita dan pemakaian mereka. Kalau tengok sebelum ada tafsir liberal, tengok tafsir hak ada sunnah macam mana dah. Di samping ayat-ayat Al-Quran di atas, kesenangan dalam hadis sangat jelas dah, sehingga tidak mungkin untuk untuk berbeza pendapat lagi dah. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahawa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutup kecuali muka dan dua telapak tangannya. Dari surah Al-Ahzab di atas dengan mudah difahami bahawa kewajipan memakai jilbab bukan hanya untuk isteri Nabi sahaja dah, anak perempuannya sahaja, tetapi ditegaskan bahawasanya untuk seluruh wanita kaum muslimah dah. Wanita ilmu mukminin deh. Kemudian apakah yang dimaksudkan dengan jilbab dalam ayat di atas dah? Menurut bahasa jilbab ialah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Dalam kamus karya Ibnu Manzur disebut jilbab ialah pakaian yang digunakan perempuan untuk menutup kepala, belakang dan dadanya deh. Ibnu Manzur deh. Terjemahan Al-Quran disediakan oleh Departemen Indonesia pun samalah. Jilbab yang jenis baju kurung yang lapang dan menutupi kepala, muka dan dada dah. Maksud jalabi bihinna dah. Apa yang ditafsirkan oleh golongan liberal dah? Berbeza dengan ulama Islam, kaum liberal, mereka memberi tafsiran sendiri dah, mengikut akar dan metod yang diambil dari barat. Seperti sehingga membuat kesimpulan dah, dan jauh terpesu dari sepakatan ulama, jilbab menurut mereka ialah pakaian budaya, khasnya budaya Arab sahaja. Jadi mereka kata tu pakaian tu Tuhan suruh untuk isteri Nabi dan anak-anak Nabi, begitu juga untuk kaum muslimah di zaman Nabi, awak kaum Arab zaman Nabi dah. Jadi bukan untuk zaman kita tidak dah. Tu pemahaman mereka dah. Jadi pendapat mereka ni Quran disusun dan diatur mengikut konteks bahasa Arab. 14 bab yang silam. Sebagaimana masalah lain lah, contohnya masalah jihad, sangat berhubung dengan keadaan bangsa Arab waktu itu yang primitif dan suka berperang lah. Tradisi bertudung juga tak lepas dari keadaan negara Arab yang sangat panas, berdebu lah. Sebab tu nak pakai jilbab, dia kata. Kita tak payah pakai lah, kita dah, kalau pakai kak, tak sesuai lah, dia kata. Itu pahamai apa dia? Pahamai liberal lah. Teguk sangat tu. Jadi mereka mengatakan tidak hanya perempuan, kalau laki-laki juga memakai jubah dah. Dia pakai yang menutupi seluruh tubuh dah, dari hujung kepala sehingga hujung kaki dah. Itu apa yang dinyatakan oleh mereka dah. Itu yang kedua lah, isu berkenaan wanita dah. Pertama, hak-hak wanita. Yang keduanya, tak puas hati mereka. Yang keduanya berkenaan dengan jilbab, aurat dan tudung dah. Kemudian seterusnya, yang ketiga dah, perkara yang ditolak oleh
golongan liberal juga dalam Quran ni, iaitu berkenaan dengan hudud lah. Hukum yang hudud lah. Siapa dia ni? Awak mari ni. Tak kerja ni, dia awak mari kata-kata Tuan Guru ni Abdul Aziz ni emak ni. Saya amat percaya kepada segala hikmah yang datang daripada Allah. Cara saya beriman dengan hukum hudud sama kuat dengan berimannya saya kepada solat, zakat, puasa dan haji. Orang yang mukmin wajib mempercayai dan melaksanakan Islam sepenuhnya. Serta dengan segala keseluruhannya. Islam datang dengan segala hikmah dan penyelesaiannya. Ia wajib beroperasi selengkapnya. Itu dia petik kata-kata Tuan Guru ni Aziz lah berkenaan dengan hukum hudud ni sama hukumnya dengan ibadat yang disyariatkan oleh Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan penuh hikmah ini mengingatkan kita kepada setiap mereka yang mengaku dirinya Muslim untuk berpegang teguh dengan segala hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tanpa membezakan antara satu hukum dengan hukum yang lain, mengambil keseluruhan hukum tersebut dengan penuh rasa yakin bahawa semua yang Allah dan Rasul tetapkan adalah penuh hikmah dan kemaslahatan bagi ummah. Suatu ancaman tegah bagi mereka yang beriman kepada sebahagian hukum dan meninggalkan atau meremeh-remehkan sebahagian yang lain. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Hanya Allah mengancam orang Yahudi Bani Israel yang mana mereka beriman sebahagian isi Taurat dan mereka meninggalkan sebahagian lain. Jadi balasan untuk mereka nya kehinaan dah. Di dunia dia balasan yang berat di akhirat nanti. Ketentuan ajaran Islam khasnya mengenai hudud seperti potong tangan pada pencuri, hukum rejan bagi pezina serta kisos sering mendapat kritikan tajam dari golongan non-Muslim. Seperti para orientalis, ahli politik barat dan sudah tentu para aktivis jaringan Islam liberal juga sudah lama termakan idea para orientalis. Mereka menggambarkan hukum tersebut sebagai sesuatu yang kejam, tidak sesuai dengan peradaban moden sekarang ini. Ketika Terengganu berjaya meluluskan enakmen kesalahan jenayah syariah, hudud dan kisos, secara bersama mereka yang jahil akan hukum Islam, golongan liberal ni khasnya menolak hukum hudud. Mereka menganggap sebagai hudud ni sebagai ketidakadilan. Tidak ada keadilan. Dan ni antara penentangnya pertubuhan pertolongan wanita. Kuat menentang hukum hudud lah. Kaum Islam liberal secara tegas menolak pelaksanaan syariah Islam khasnya hudud dengan hujah yang biasa mereka gunakan terhadap tafsiran ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hudud menurut mereka sifatnya ialah kontekstual. Maksudnya untuk mulah zaman Rasulullah lah. Zaman Arab sahaja dah. Bukannya untuk zaman sekarang tidaklah. Jadi mereka tafsirkan hukum-hukum macam ni untuk zaman Rasulullah sahaja dah. Tidak sesuai zaman sekarang dah. Bahkan mengikut Muslim Abdul Rahman, salah seorang daripada tokoh jaringan Islam liberal Indonesia dah. Bila diterapkan syariat Islam khasnya hudud, maka orang-orang miskin dan kaum perempuan akan menjadi korban pertama menurutnya. Sebab orang wanita hok kena rogol dah. Orang miskin hok mencuri kena kat tangan habis dah. Sebab apa? Sebab mereka mencuri kerana kemiskinan. Orang perempuan hak dizalimi tak? Orang dikhianati, mereka pula kena hukum hudud kan? Itu tanggap pair siapa dia? Antara tokoh liberal lah. Ketentuan hudud sifatnya adalah mutlak dan qat'i lah. Akan tetapi hudud itu sendiri mempunyai unsur dan syarat yang harus dipenuhi lah. Memanglah hukum hudud ni tegah nampak lah, tapi dia ada syarat-syarat dan ciri-ciri yang perlu dipenuhi dulu barulah dilaksanakan. Bukan mudah dilaksanakan begitu sahaja. Contohnya Umar al-Anu tidak memotong tangan pencuri yang telah sabit kesalahannya. Dia hanya mengenakan tahzir sahaja kerana terjadi tahun kebuluran. Umar pernah apa dia tidak
waktu tangis kenapa? Kerana masalah yang berlaku dah. Keadaan negara yang diancam kebuluran adalah syubhah dah ataupun keraguan yang munasabah dah yang boleh ditangguhkan hukum tersebut dah. Ini kerana Umar mahir dengan fahaman tentang ilmu-ilmu kehakiman Islam dah. Ini berasas kepada hadis Rasulullah, idra'ul hududa bisyubahat, ketepikan hukum hudud kerana syubahat-syubahat yang timbul dah. Jadi mereka sangat takut dan mereka ni sangat kuat mengkritik hukum hudud, dan mereka mentafsirkan hukum hudud ni untuk zaman purba sahaja, zaman Arab, zaman Rasulullah sahaja dah. Itulah tafsir liberal yang sangat takut pada hukum Allah dah. Kalau tengok kepada jawapan Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan ni banyak fatwa-fatwa dia berkaitan dengan akidah dah. Dia kata tidak akan berhimpun Islam dengan liberal ni dah. Sebab liberal ni asas dianya ialah dia dia mengikut hawa nafsu dan dia mengikut pandangan seseorang dah. Dia bukan mengikut Al-Quran dah, dia bukan mengikut wahyu dah. Dan cara dia berfikir pun awal-awal lagi dah menentang Islam dah. Menyanggah Islam dah. Jadi tak betul lah kalau orang tu mendakwa ana Muslim liberally. Memang tak betul lah. Okey, seterusnya dah, antara kesilapan ataupun kesakitan yang dibawa oleh Islam liberal juga iaitu mereka nak tafsirkan Quran dengan tafsir yang baru dah. Quran edisi kritis. Tafsiran-tafsiran sesak jaringan Islam liberal seperti yang telah dibincangkan terdahulu yang membuat kita bertanya, adakah tafsiran tersebut datang dari seorang yang mengaku dirinya Muslim? Ternyata dalam tulisan kali ini umat Islam akan lebih hairan lagi dah. Kerana ternyata bukan setakat itu sahaja usaha mereka, tetapi ada satu agenda yang lebih sesak dari itu, iaitu mereka mempertikaikan Al-Quran dah. Sedangkan kesahihan Al-Quran adalah satu perkara yang diketahui secara darurat dah. Jadi mereka cuba mempertikaikan Al-Quran pula dah. Jadi mereka nak buat tafsir baru dan sebagainya lah. Jadi macam mana tafsir mereka ni? Mereka tafsir macam mana Quran agak-agak dah. Dak. Sebab tak Quran ni tak lari daripada tafsir Quran sendiri. Quran tak lari daripada tafsir Quran dengan hadis Rasulullah. Quran tak lari daripada tafsir ulama-ulama yang muntabah, kitab-kitab mereka dah. Jadi bila mereka nak tafsir sendiri, maka mereka ni termasuklah dipanggil afrah. Afrah Jahmiyah wal Mu'tazilah. Mereka ni anak-anak ayam kepada golongan Mu'tazilah dan golongan Jahmiyah zaman dahulu, yang mana mereka mentafsirkan Al-Quran dengan fikiran mereka. Okey, seterusnya dah. Masih lagi berkenaan dengan tafsir Al-Quran mengikut perspektif jaringan Islam liberal . Yang pertamanya ialah mereka mentafsirkan Al-Quran menjejaki mengikut para orientalis . Orientalis yang mana yang mengkaji Islam tetapi mereka bukan Muslim . Mereka hanya kaji Islam sahaja . Agenda untuk meragukan keaslian Al-Quran sebagai wahyu Allah memang telah lama secara serius dilakukan oleh golongan orientalis . Seperti karya hasilan Samuel Abraham Jinger amalah tulisan-tulisan mereka yang nak meragukan dan menimbulkan keraguan terhadap Al-Quran . Saya teringat waktu saya jemput Ustaz Muhammad, salah seorang ustaz daripada Mesir. Dia banyak waktu di tafsir Quran tu, dia banyak mendedahkan kepada kita tentang tafsir mustasyrikin dah, orientalis dah. Sebab memang di Mesir ni memang kuat sebenarnya serangan-serangan tu dah.
Jadi bila ulama-ulama ni mengajar, mari persoalan-persoalan timbul dalam majlis ilmu mereka sendiri. Orang tanya mereka secara tulisan ke, secara lisan ke dah. Jadi ulama-ulama mesti terpaksa menjawablah. Sebab tu ulama mesti ni dia mahir sikit, dia mahirlah. Dia mahir dalam menjawab apa dia tuduhan atau fikiran luar, dia dijawablah. Jadi orang hak ingkar terhadap Al-Quran ni, mereka nak meragukan, nak menimbulkan keraguan umat Islam terhadap Al-Quran itu sendiri dah. Antaranya ialah dalam karya jingga ditulis bahawa kata-kata yang terdapat Al-Quran seperti Tabut, Taurat, Jannatu Adn, Jahannam, Ahbar, Darasa, Sabt, Tawud, Furqan, Ma'un, Mathani, Malakut berasal daripada bahasa Ibrani dah. Dia berkata Quran terpengaruh dengan agama Yahudi deh. Ketika mengemukakan yang pertama hal-hal yang menyangkut keimanan dan doktrin deh. Yang kedua peraturan hukum dan moral. Yang ketiga pandangan tentang kehidupan deh. Jadi dia kata Quran meniru ataupun ditulis mengikut Taurat deh. Jadi mereka menggunakan hujah-hujah ini seolah-olah untuk meragukan umat Islam deh. Dia kata Quran ni seolah-olah Nabi Muhammad yang reka, Nabi Muhammad yang cipta dah. Okey, yang kedua dah. Qiraah yang dibolehkan oleh para ulama adalah qiraah yang sudah terpilih dengan serius. Kerana tidak semua qiraat boleh digunakan ketika membaca Al-Quran dah. Hanya yang memiliki syarat-syarat tertentu dan telah ditetapkan oleh para ulama sahaja diakui sebagai bacaan yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Syarat-syarat tersebut seperti disebut oleh Imam Suyuti dalam daripada Imam Qurra Ibn Jazari dah. Yang pertama sesuai dengan bahasa Arab walaupun hanya dalam satu wajah dah. Yang kedua sesuai dengan rasam salah satu mushaf dah. Yang dikirimkan oleh Sayyidina Uthman walaupun hanya sebuah ihtimal dah. Yang ketiganya sanaknya dah. Itu disebut Imam Suyuti lah. Apabila salah satu syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka satu qiraat itu qiraat yang da'ifah, yang lemah dan pelik dah, dan batil. Qiraat itu tidak boleh diterima dan dibaca baik dan solat mahupun di luar solat dah. Dari segi baca lah. Jadi golongan otalis ni dia kritik siapa kau ikat baca pun dia nak tambah juga baca dah. Qiraat pun dah. Sebenarnya Quran edisi kritis ni disebut oleh Taufik Adnan Ahmad dah. Indonesia ni disebut ingin merombak dan menyalahi syarat-syarat yang merupakan ijma' para ulama tersebut dah. Jadi rasa dia je dia nak ubah qiraat dah. Qiraat nak ubah juga dah. Ni berat ni. Dah. Nak baca cara mereka lah. Dia kalau tengok pada tafsir Syiah pun, tafsir tafsir lain pun memang mereka ubah qiraat bacaan dah. Supaya bacaan tu tepat dengan tafsir mereka, kehendak mereka dah. Jadi mereka mengkritiklah mengikut mereka Quran pada zaman Khalifah Uthman itu terlepas daripada campur tangan manusia dah. Kekuasaan dan politik dah. Mereka beranggapan bahawa pengumpulan Al-Quran cukup panjang, pelik dan rumit dah. Tentunya sangat mustahil para penulis ketika itu bebas daripada perbezaan pandangan dan perdebatan untuk menentukan ayat mana yang benar dan asli dah. Kemudian setelah seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani, maka di sinilah peranan politik Khalifah Utsman dengan mengesahkan agama mushaf tersebut dianggap suci dan benar dah. Jadi mereka juga menimbulkan keraguan kepada kita tentang cara qiraat dan bacaan dah. Ucapan-ucapan mereka ini menghina mushaf Utsmani dan menganggap tidak asli, hampir dengan kekufuran dah. Menurut Imam Qurtubi dah. Ini Imam Qurtubi mempertahankan dah terhadap Quran yang dikumpulkan oleh apa dia? Katanya Imam Qurtubi, Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Khalifah Uthman dengan persetujuan para sahabat, kalau ada yang mengingkarinya walaupun hanya sebahagiannya, nescaya dia dihukum kafir dah. Hukumnya adalah murtad. Dia diminta bertaubat. Apabila dia enggan maka dia harus dihukum pancung dah. Berkata Abu Ubaid, perbuatan Uthman mengumpul dan menyusul Al-Quran sentiasa dijadikan pegangan dan perhitungan.
kerana ia adalah sumbangan yang paling berharga. Memang di kalangan orang yang melewing ada yang mencelanya, namun kecacatan dan kelemahan mereka lah yang tersingkap dan terungkap. Jadi mereka kritik mushaf ni, tapi sebenarnya tuduhan tersebut tertimpa kepada mereka kembali. Jadi Quran ni sebenarnya janji Allah dah untuk jaga Al-Quran daripada diselewengkan sama ada bacaan ataupun tafsirah dah. Jadi bila mereka mempertikaikan perkara ni, mereka tak percaya pada para sahabat-sahabat lah. Jadi kalau sahabat hok zaman baru Quran turun pun mereka tak percaya, padahal nak percaya siapa dia? Tak kira mereka pula nak kumpul. Dah. Mereka bila lahir dah. Jadi inilah begitu juga hadis pun mereka tikam juga. Bila mereka menolak hadis, mereka menggunakan hujah yang sama dah. Mereka kata macam mana mustahil hadis boleh dikumpulkan dengan cukup banyak dah. Okey, mereka juga berusaha mencari bahan-bahan bacaan-bacaan yang datang sebelum mushaf Utsmani. Itu bacaan dari para sahabat itu tidak diakui oleh Khalifah Utsman. Dan tidak sesuai dengan persyaratan pengurusan tersebut dah. Seperti bacaan Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dah. Dan antara alasan yang sampai ke Taufik ialah ni antara ayat Quran dah, ayat Quran yang contoh yang mereka ubah dah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama dah. Mereka gi ubah innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama dah. Mereka mengubah ayat tersebut dah. Sedangkan ayat tersebut jauh makna dia dan tafsir dia dah. Contoh kiraat yang dikemukakan oleh mereka ialah sudah tidak asal lagi para ulama kiraat, para ulama adalah al-mutqinun dah. Tidak seperti orang-orang yang jaringan. Ini hujah-hujah untuk menolak mereka lah. Jadi keraguan yang mereka timbulkan itu kita tolak. Sebab apa? Sebab ulama yang mewarisi baca Al-Quran ni ulama yang mutqin dah. Ulama yang mutqin, ulama yang betul-betul jagalah dah. Tapi kalau tengok zaman sekarang lah, wallahu alam, tempat kita ni jarang ulama yang mutqin dari segi bacaan dah. Jaranglah ada, tapi jaranglah. Jadi ulama yang betul-betul boleh jaga bacaan ni ulama dari segi Quran agak mesti lah. Ulama usih, ulama-ulama syariah dah, Saudi semua sekali dah. Jadi mereka betul-betul jaga Quran dah. Jadi tempat kita ni walaupun ramai pelajar-pelajar kita yang belajar qiraat di masjid, belajar di Quran ni, tapi jarang hok betul-betul mutqin lah. Kalau ngaji qiraat pun mereka lupa. Dan mereka tak yakin dengan bacaan mereka dah. Pernah sekali Syekh Hisham dah, Syekh Hisham waktu mari jadi imam di mana datarai Qariah Ramadan. Jadi bila mari ustaz-ustaz yang baca Quran depan dia, hok pernah belajar masjid dah lah. Jadi dia bagi tahulah kepada pihak penganjur lah, dia kata berat ni. Dak baca Quran walaupun mengaji masjid dah ni berat ni, dia kata. Seolah-olah mereka lupa dah, tidak itqan dah dengan bacaan mereka dah. Jadi nak bagi tahunya, qiraat memang susah dah. Nak jaga qiraat, nak jaga bacaan Quran, nak jaga tajwid dah memang susah dah. Tapi tetap akan ada dah ulama-ulama yang mutqin zaman ke zaman dah. Dan walaupun bilangan mereka tak ramai dah, tak ramai dah. Kalau di Mesir, pengalaman saya lah. Dulu Syekh Masrawi dah, Syekh Masrawi orang antara orang yang Syekh Umul Maqarid dan orang yang tekun bacaan dia, sehingga ulama-ulama dari negara luar dah, daripada Saudi, daripada Syria, daripada negara lain mari baca Quran dengan dia dah. Hok ulama hok baca dengan dia ni orang hok tok guru dah ni. Syekh dah ni mari baca dengan dia dah. Dia boleh tegur dah. Masyaikh dah mari baca dengan dia dah. Jadi memang betul lah. Qiraat ni memang susah nak jaga dah. Tapi tetap akan ada dah orang-orang yang mewarisi Al-Quran dengan mutqin, dengan itqan dah.
Jadi cara untuk menurut mereka ialah para ulama adalah al-mutqinun, yang cekat dan teliti dia. Tidak seperti orang-orang jaringan Islam liberal ya, yang bangga di atas kebodohan mereka dia. Puan-puan ni baca Quran tak betul lah. Para ulama tidak akan keliru dengan bacaan-bacaan dalam Al-Quran. Contohnya ibil ya. Dengan ibil ya. Dengan sabdu tanpa sabdu dia. Sebagaimana dikemukakan oleh Taufiq Adnan Amal ya. Dan tafsirnya Al-Qurtubi dan tafsirnya Al-Qurtubi menyebutkan lagi bahawa dikatakan Imam Mawardi ya. Perkataan ibil takhfif mempunyai dua makna ya. Unta dan awan yang bawa hujan ya. Imam Qurtubi pun menjelaskan bahawa ternyata lafaz ibil takhfif adalah mu'annas kerana sesuai dengan lafaz khuliqat dan menunjukkan mu'annas dah. Kata wa ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi mereka apa dia, mereka komen terhadap Quran ni sehingga pada bentuk bacaan sekalipun dah mereka mempertikaikannya lah. Jadi Quran ke mana-mana pun akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Firman Allah dalam surah surah mana ni saya? Qul la inni jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hal Quran la ya'tu nabi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahirah dah, surah Al-Isra' dah. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya manusia dan jin berhimpun untuk mereka cipta Al-Quran sama dengan Quran ni seumpamanya, maka mereka tidak akan mampu walaupun mereka bekerjasama dan mereka berpakar dah. Itulah contoh-contoh tafsir dari Islam liberal yang mana kita patut hindari, patut menjauhi, kerana tafsiran ini merupakan tafsir yang bercanggah dengan Islam yang sebenar, Islam yang tulis dah. Islam yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah mengikut pandangan salaf dan khalaf dah. Kesimpulan dia. Dapat disimpulkan di sini bahawa jaringan Islam liberal dalam berinteraksi dengan ayat Al-Quran banyak menggunakan pendekatan akal ataupun apa namakan dengan metod tafsir bira'i al-madmum. Para aktivis jaringan Islam liberal dengan berani mentafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan selera mereka dan selera para orientalis barat. Dalam mentafsirkan ayat Al-Quran, mereka tidak berdasarkan kepada kaedah dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama tafsir. Tetapi mereka hanya mendasarkan kepada pemahaman akal dan ilmu yang dangkal dan juga pendapat para musuh-musuh Islam. Oleh kerana itu, pentafsiran jaringan Islam liberal lebih jauh terpesu dari kebenaran. Masyarakat awam yang jahil akan terpengaruh dengan pemikiran mereka kerana beranggapan itulah ajaran Islam yang sebenar. Yang selari dengan era globalisasi moden dan tafsiran yang semasa sehingga ramai yang sudah terpengaruh dengan fahaman tersebut. Semestinya, cendekiawan Muslim mempertajamkan pena mereka untuk menangkis setiap usaha jahat yang cuba memesungkan fahaman umat Islam dari ajarannya yang sebenar kepada fahaman sekular yang cuba memisahkan agama dengan kehidupan di samping menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Itulah berkenaan dengan sedikit berkenaan dengan tafsir Quran mengikut apa dia orang yang berfahaman liberal. Jadi nak lebih detail lagi, kita boleh baca lah kitab-kitab, buku-buku yang menulis berkenaan dengan fahaman Islam liberal ni, dan khususnya berkenaan dengan tafsir mereka terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun banyak rujukan-rujukan dan buku-buku yang telah ditulis berkenaan dengan Islam liberal dah. Wallahu alam. Kita buka soalan lah pula. Ada soalan? Nama special di sininya JIL ni di Indonesia ni. Jaringan Islam Liberal ni. Di Malaysia wallahu a'lam lah. Ni kertas kerja ni dibentangkan oleh pensyarah-pensyarah UKM. Tu mereka buat seminar, mereka kumpulkan beberapa orang pensyarah tulis buku apa dia tentang mereka ni. Jadi mungkin zaman dia lah, zaman dia tulis kertas ni, yang paling berpengaruhnya di Indonesia lah dia, JIL, Jaringan Islam Liberal dia. Dulu Malaysia dulu hok menulis dalam utusan ke asal jabak, tahu asal jabak dan tak ada asal jabak, klik jabak balik ke negeri dia, jabak-jabak ni di Thailand lah.
Dia sejabat dia tulis macam-macam lah, dia mempertikaikan berkenaan dengan aurat wanita, berkenaan dengan azab kubur dah, berkenaan dengan bahkan anak akhirat pun ada pemikir liberal ni. Syurga neraka ni mereka anggap ni dia bukan syurga neraka sungguh, tidak dah. Dia kata tu hanya khayalan sahaja dah. Ha, maksudnya ketenangan jiwa. Jadi bagi mereka seolah-olah tak ada syurga neraka dah. Ha, tu hanya simbolik sahaja dah. Ha, bagus. Kalau kita buka dalam tafsir, dalam fatwa-fatwa pun, fatwa Saudi sekarang ni pun banyak dah. Jawapan-jawapan berkenaan dengan dia Islam liberal ni. Allah Allah tak salah. Ya. Kalau nak kira tidak Islam dah. Ha, jadi mereka ni seolah-olah seolah-olah mereka memakai pakaian Islam dan mendakwa diri mereka Islam. Gitulah seolah-olah gitu. Ha, jadi seolah-olah mereka ni salah satu perancangan daripada orang Talis daripada barat untuk mengelirukan dah versi ah versi orang Talis ni dah. Kalau tempat kita sekarang ni adalah sesaknya ayah ping dah, ayah ping. Sampai lagi Hasan nak rimah dah, orang-orang hak petapa ni. Tapi sekarang ni cara moden dah, cara moden mereka bawa dah. Kalau sekarang ni kak, kalau dalam Facebook dalam YouTube itu juga apa dia Amir Wahdud lah, mereka sembahyang apa dia orang perempuan jadi imam, kemudian saf dia campur belakang dah, campur belakang dah. Itulah. Jadi pemain ni memang kuat di United Kingdom deh, di barat sana, dan mereka cuba untuk bawa kepada kita sekali lah. Kalau ikut fatwa Syekh Salih Fauzan, mereka ni irtidak deh, murtad dari Islam deh. Ha, sebab apa? Sebab mereka mengkritik deh. Sebab Islam ni maksud terima hukum hakam, terima tauhid deh, terima kenyataan Al-Quran hadis Rasulullah deh. Tapi mereka sekarang ni tak setuju belakang dah. Ha, berkenaan dengan golongan wanita tak setuju, berkenaan dengan aurat tak setuju, berkenaan dengan hak-hak tak setuju, berkenaan dengan hukum hudud mereka tak setuju, semua sekarang tak setuju dah. Jadi kalau ikutnya akidah mereka, walaupun mulut mereka mengaku Islam, tetapi akidah mereka sebenarnya bercanggah dengan Islam, dia boleh bawa kepada murtad lah. Ha, kecuali mereka mengucap semula dan mereka mengaku semula, terima semua sekali mereka hukum yang mereka lalu tadi dah. Ya. Di Malaysia pun ada dah pemain dah. Memang ada dah. Hatta wallahu alam lah, hatta ingat dah dulu ada filem dulu eh. Filem siapa dia tulis? Pak Mati. Eh? Ah, Yasmi Ahmad. Dia buat 3 filem ke? Filem bila dia tunjuk gereja, dia tunjuk apa dia kuih, dia tunjuk masjid dah, waktu yang sama dah. Tak boleh maksud dia, maksud dia agama ni sama belaka kan, dia tunjuk ke percintaan antara gadis Melayu dengan orang Cina tu ke. Haa, ajalah tu. Haa, tu atas kesan dia. Dudukan sistem Islam macam mana? Ya, sistem Islam. Ha, sistem Islam ha. Sistem Islam. Oh, sama tu. Kenapa kerajaan kita tak bendung? Kenapa kerajaan tak bendung sistem ini Islam dah, sedangkan sistem Islam ni namuk Islam dah. Dah, tapi mereka ni memang liberal lah. Bukan tak sembunyi lagi, memang jelas dah. Memang jelas apa dia liberalnya mereka dah. Jadi kenapa Islam tak benar dah? Sebenarnya fatwa Jakim dah ada dah. Fatwa Jakim dah ada dah tentang liberal apa dia sistem Islam. Dan gerak-gerak lain lah.
Tapi gitulah KJN boleh jaga belakang, jaga politik, nak jaga kumpulan tu, kumpulan ni dah. Banyak dah ajaran-ajaran yang tak betul ni dah. Jadi sepatutnya KJN kena ambil tindakan lah. Ambil tindakan terhadap apa dia, pemimpin mereka ni, kerana bercanggah jelas dengan Islam dah. Sini saya nak baca sikit fatwa Syekh Soleh Fauzan berkenaan dengan liberal dah. Soalan dia nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qawlu fadilatikum fi da'wah ila fikri al-liberali fil bilad al-islamiyah. Apakah pandangan fadilatikum Syekh tentang dakwah seruan kepada fikiran liberal di negara-negara Islam dah? Itu fikiran yang mengajak kepada kebebasan berfikir dah. Tidak ada ketetapan dah, kecuali mereka menggunakan undang-undang semasa dah. Lalu mereka menyamakan antara Muslim dengan kafir dah, kerana mereka atas dasar majmuk dah, mereka sama rata kan dah. Dan mereka menjadikan setiap orang ada kebebasan individu dah, yang tak perlu tunduk kepada ikatan-ikatan agama dah, sebagai mereka berdakwah. Bahkan dia menentang sebahagian hukum syarak dah. Seperti hukum hakam yang berkaitan dengan wanita, hubungan dengan orang kafir dah, ataupun mereka ni tak bagi kita menyekat kemungkaran dah, dan mereka ingkar juga tentang hukum jihad dah, dan sebagainya lah. Jadi adakah harus bagi seorang Muslim mendakwa anak Muslim liberally? Ini soalan dia lah. Hal yang si Muslim ayakula anak Muslim liberally, harus ke tidak dah? Dan apakah nasihat kamu wahai Syekh kepada orang seorang mereka dah? Ini jawab Syekh lah, dari bahasa Arab dah, kita terjemah jawab dia dah. Kata dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du fa innal muslim huwal muslim lillah. Muslim sebenar ialah orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri daripada syirik dan penganut-penganutnya dah. Orang yang mahu kepada kebebasan yang tidak ada ikatan kecuali hukum undang-undang rakyat manusia, orang ini sebenarnya menentang terhadap syariat Allah dah. Dan mereka mahukan kepada hukum jahiliyah dah, hukum tahu. Maka orang ini bukan Muslim lagi dah. Orang yang engkar terhadap perkara yang diketahui dalam Islam secara darurat dah, itu membezakan antara Muslim dengan kafir dah. Dia mahu kebebasan yang tak terikat kepada undang-undang syarak dah. Dia engkar terhadap hukum hak syarak yang khusus terhadap wanita, amar nahi munkar, dia suruh hasil jihad. Maka ni semua sekali sebenarnya fikirah mereka, pegangan mereka, kepercayaan mereka sebenarnya bercanggah dan membatalkan Islam. Nasallallahu ala afiyah. Kita pohon supaya Tuhan bagi keselamatan, sejahtera daripada akidah macam tu. Jadi orang yang kata dia tu Muslim liberally sebenarnya bercanggah lah. Muslim oh liberally, mana boleh. Muslim bukan liberali, liberali bukan Muslim. Ha, gitu. Jadi apa orang yang mengucapkan perkataan ini bercanggah sebenarnya pada diri mereka sendiri dah. Maka dia kena bertaubat segera daripada fikrah-fikrah macam ni, idea alisma macam ni, supaya dia menjadi sebenar-benar Muslim dah. Itu yang boleh tulis oleh Syekh Soleh Fauzan, anggota pertubuhan ulama besar dah Saudi dah. Okey, ni soalan kepada bahasa Arab dah. Kaifa nujib ala man da'a anan nisa ahwan min ar-rijal fil Islam li anna kathir fi mujtama'ina fikrah hakaza. Masya-Allah. Macam mana kita nak jawab orang yang mendakwa orang perempuan lebih lemah berbanding laki-laki dalam Islam dah, lebih hina lah. Kamu, kerana memang masyarakat, dalam masyarakat kita pun ada fikrah macam ni dah. Orang perempuan lebih hina daripada orang laki-laki dah. Sebenarnya itu bukan apa, tidak ada dah disebut dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah ataupun mana-mana ajaran agama kita lah yang mengatakan orang perempuan lebih hina dah, tidak ada dah. Bahkan bila kita dapat kelahiran anak lah, anak laki-laki perempuan, kita kena terima dan kita kena jaga dah.
hok tahu anak tu tak kita kira dah tertinai tahu belaka. Loh. Ah tu kan okey dia berzina ataupun ke dia nak tak mahu dah anak dia buai dah laki-laki perempuan buai belaka dah. Jadi sebab itulah bila kita dapat anak laki-laki ke perempuan ke kena jaga dengan sebaik-baiknya dah. Dia kena didik mereka, membesarkan mereka dah. Sehingga lepas tanggungjawab kita lah. Sehingga dia boleh berdikari, sehingga dia boleh menutup aurat, sehingga dia reti cara beribadat, makan minum semua sekali lah. Jadi itu sendiri pun menunjukkan bahawasanya Islam tidak pernah menghina kaum wanita dah. Dan kalau kita nak banding sekali lagi lah, nak banding semula dah, bagaimana keadaan jahiliyah dulu dan jahiliyah sekarang eh, sebenarnya mereka lah lebih menghina wanita dah. Islam tak benar kita gunakan wanita untuk apa? Ilai-ilai lah. Oh, dah haurak semua sekali. Mana boleh? Tak boleh kan? Jadi, barat bagi mereka boleh. Dah boleh manipulasi ke wanita ni untuk ilai mereka dah. Untuk melari kejualan mereka dah. Semua sekali dah. Jadi, hak mereka dakwa kebebasan sebenarnya, hak tu sebenarnya menghina wanita sebenarnya dah. Tu bukan kebebasan dah. Hak tu penghinaan dah. Manipulasi dah. Okey, di sini Syekh Saleh Fauzan sebut beberapa perkara lah. Beberapa perkara tentang ayat-ayat Quran untuk kita menolak fikrah apa dia fikrah apa dia liberali dah. Antaranya ialah ayat Quran, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabu min Allah wa lahum adzabun adzim. Ni ayat-ayat yang menyatakan kekufurnya orang liberali dah. Antaranya firman Allah, sesiapa yang kufur selepas mereka beriman. Ha, kecuali dipaksa dah. Terpaksa mengucapkan kalimah kufur, tapi hati mereka masih tenang dengan iman dah. Walakin man syaraha, akan tetapi sesiapa yang lapang dada mereka, sengaja mereka ni kufur dah, maka ke atas mereka kemurkaan daripada Allah dan untuk mereka azab yang besar dah. Ini terkenalah kepada apa dia liberali dah, orang yang menolak hukum Allah dah. Orang jahil ataupun orang hak takwil, orang hak taklid, dijelaskan kepada mereka dah. Tapi kalau mereka masih meneruskan lagi fikrah mereka, maka mereka dihukum kufur dah. Hilang lagi keuzuran mereka dah. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikum assalam alastu mu'mina. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bermusafir, hendaklah kamu tabayyun dah, kerana hendaklah kamu cari kebenaran dah, cari penjelasan dah. Jangan kamu tuduh kepada orang yang bagi salam kepada kamu, kamu bukan beriman dah. Jadi sekarang ni mula-mula dia dakwa aku ni Islam, Muslim liberally dah. Kita pun cek dulu akidah dia. Cek-cek akidah dia. Terbukti akidah dia bercanggah dengan akidah tauhid dan akidah ingkar terhadap sebahagian hukum Allah. Kita nasihat tiga dia, kita suruh dia bertaubat. Kalau dia masih lagi mempertahankan yang disebut, maka jelaslah dia ni bukan Muslim lah. Sebab itulah Islam ni dengar kalimah syahadah dia. Islam dengan kalimah syahadah, dan bila orang itu mengucap kalimah syahadah, kita tak boleh lagi menghukum dia dengan kafir. Dan tak boleh lagi kita ni nak apa dia mencerobohi harta benda ataupun darah dia dah. Kemudian di sana ada sebut lagi dah ayat-ayat Quran dah. Ayat-ayat Quran yang perlu kita buat kajian dah terhadap pemahaman mereka ni sebelum kita menghukum mereka ni kafir dah. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekali datang kepada kamu orang yang fasik dengan membawa berita, adalah kamu cari penjelasannya dah. Ditakuti kamu akan menghukum atau menimpa satu kaum dengan sebab kejahilan dah, maka kamu akan menyesal dengan perbuatan yang kamu lakukan dah. Jadi sebelum kita nak isdarul hukum, nak fatwa ke mereka ni kufur atau bercanggah dengan Islam, maka perlu kita merujuk kepada ulama-ulama yang rasikh, ulama yang kukuh ilmu mereka, dalam ilmu mereka dah. Jadi satunya kajian tentang akidah, yang keduanya nak memfatwakan kufurnya mereka dah.
Sebab itulah ada 2-3 ayat Quran dah yang perlu kita ambil berat dah untuk jaga daripada fikrah ni. Antaranya firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan kamu mati kecuali kamu ni muslim. Maksudnya kita kena cek balik Islam kita dah. Sebab itulah pernah sekali saya telaki buku dia, buku Fadail Islam dia. Buku Fadail Islam waktu tu nya dalam 10 tahun lepas lah. Kerja Saudi di atas imam-imam ke, imam-imam ke Malaysia ni. Jadi tugas imam tu pertama sekali jadi imam di masjid-masjid lah. Yang kedua bagi tazkirah dah. Yang ketiganya dia ada ke kelas dah, kelas pengajian lah. Jadi antara kitab yang dipilihnya, buku yang dipilihnya adalah buku Fadlul Islam dah. Fadlul Islam, kelebihan Islam. Sebab kalau nak tengok sekarang ni semua orang dakwah Islam belakang dah. Semua dakwah Islam belakang dah. Tapi Islam manakah yang kita dapat fadilat, Allah hapuskan dosa, Allah masukkan syurga, Allah beri keampunan dan sebagainya dah. Jadi bukan Islam liberally, bukan Islam apa dia cara Syiah, Islam cara pemeh-pemeh salah ni dah. Tapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Islam yang Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama ini agama yang berdasarkan wahyu Al-Quran, agama yang difahami oleh Rasulullah, jadi sahabat Rasulullah, itulah Islam sebenar dah. Sebab itulah kerana takutnya fitnah yang berlaku dan murtad dalam Islam ni, Nabi Ibrahim sendiri dah. Nabi Ibrahim sendiri pun berdoa kepada Allah Ta'ala supaya melindungi dirinya dan anak apa dia, keturunan dia daripada berhala dah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dia berhala ni, satunya berhala. Apa dia berhala hok? Takut lah. So, yang kedua berhala pehemel lah, pehemel. Dah. Jadi dia bertuhan kepada pehemel dia sehingga dia Islam pun dia faham macam tu dah. Mengaku Islam tapi masih lagi menyembah berhala dengan paham yang mereka tu dah. Sebab itulah Rasulullah SAW dalam banyak-banyak hadis berkenaan dengan fitnah ni, Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili muzlimi. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradhi min dunya. Hendaklah kamu bersegera melakukan amalan-amalan dah, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang sangat teruk dah, gelap gelita dah. Yang mana seorang laki-laki waktu pagi dia muslim, mukmin, tapi waktu petang dia menjadi murtad dah, kafir dah. Waktu kafir, waktu petang dia muslim, waktu pagi esok dia kafir semula dah. Semua sekali kerana berpunca dia menjual agama dah, kerana nak mendapatkan habuan dunia dah. Bila Nabi SAW berdoa dah, acak kali dalam solat, dalam akhir solat Nabi doa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub wal afsar sabbit qalbi ala dinik. Maka Aisyah pernah bertanya dah, wahai Rasulullah, adakah kamu bimbel terhadap diri kamu sendiri dah? Nabi bersabda, wahai Aisyah, wa ma yu'minuni wal qulubu baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Apakah yang menyebabkan aku berasa aman wahai Aisyah, sedangkan hati-hati manusia itu berada antara dua jari Tuhan yang Maha Pemurah. Allah boleh membalikkan bila-bila masa sahaja. Sebab tu kita kena minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita dan perjalanan agama kita atas jalan yang lurus dah. Sebab itulah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun banyak kali kita semaya, itulah ayat yang selalu kita ulang-ulangi minta panduan jalan yang lurus dah. Dan yang akhir sekalinya ialah doa yang disebut dalam surah apa? Surah Ali Imran dah. Awal Ali Imran dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan kamu condong ke hati-hati kami selepas kamu memberi hidayah kepada kami. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala lurus ke hati kita, teguh ke hati kita, dan mati ke kita dalam keadaan muslim. Wa amitna muslimin mu'minin. Itulah saya rasa sedikit perbentangan yang sempat kita bentang kepada tengah hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dia kena berhati-hati dengan izm-izm ataupun fahaman-fahaman yang boleh menyesatkan kita dan boleh mengelirukan kita terhadap agama kita sendiri. Kerana musuh Islam ni bila-bila masa saja mereka nak menyesatkan kita. Walan tardha anka al-yahuda wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Wallahu a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.